Oke, informasi berikutnya, pemirsa, seorang pemuda di pesisir barat Lampung tega menganiaya ayah kandungnya yang menderita stroke hingga tewas. Peristiwa ini diduga terjadi lantaran pelaku kesal ketika dipintai tolong ayahnya untuk diantar ke kamar mandi. SR, pemuda berusia 19 tahun ini ditangkap polisi di sebuah rumah kosong usai melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri. Saat ditangkap, SR sedang menghirup lem di tempat persembunyiannya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala. Setelah menganiaya ayah kandungnya hingga tersungkur, pelaku langsung pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor. Korban kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk perawatan lebih lanjut. Namun setelah dirawat, korban meninggal dunia keesokan harinya. Yang dalam keadaan sakit meminta tolong, sakitnya di sini sakit stroke, minta tolong sama pelaku untuk ditemani ke kamar mandi karena pelaku sedang makan. Pelaku tidak berkenan untuk menemani, tidak dibantu, sehingga korban di sini marah-marah sama pelaku. Ketika pelaku dimarahi, tersulutlah emosi pelaku dan terjadilah kejadian kekerasan dalam rumah.